Lepas tu kita ambil kertas pembalut dan letakkan kubahan coklat bukir kita di tengah-tengah. Gunakan selotip atau glugan untuk lekatkan. Perkemaskan bahagian kiri dan kanan. Kali ini, jom kita buat coklat bukir sendiri. Tak perlu lagi nak keluarkan bajet yang banyak untuk tempah dan pastinya cara ini lebih menjimatkan. Bahan-bahan yang digunakan juga terserah pada kita. Okey, langkah pertama, kita ambil span bunga dan pembalut hadiah. Kertas pembalut tak perlu besar. Cukup-cukup boleh tutup span yang digunakan itu pun dah memadai. Balut bagi kemas seperti kita nak buat balut kotak hadiah. Tak perlu beria-ia sangat pun tak apa sebab span ini akan kita gunakan sebagai tapak atau tempat untuk kita cucuk coklat kita nanti. Okey, langkah seterusnya kita ambil bungkusan coklat atau wafer yang dipilih dan ambil lidi sate juga. Kemudian kita lekatkan pada bahagian belakang bungkusan tersebut. Buat satu persatu hingga banyak. Ikutlah nak bagi coklat apa. Tapi bagus juga kita tetapkan tema warna. Nampaklah cantik sikit pemberian kita nanti. Okey, saya pun dah siap lekatkan semua lidi sate. Kemudian kita cucukkan pada bahagian span yang kita balut tadi. Ini ikut kreativiti kita ya. Cara macam mana nak cucuk terserah juga pada anda. Nak nampak macam banyak, bolehlah susun seperti kipas. Nampak mengembang dan besarlah sikit pemberian coklat bukir kita nanti. Kiranya tidaklah susah sangat kan? Ikut kreativiti sendiri. Mana yang nampak kosong, kita saratkan lagi sampai kita rasa puas hati. Nak nampak lagi cantik, bolehlah kita letakkan sekuntum dua bunga. Ini atas pilihan kita juga. Nak letak soft toys pun boleh. Okey, lepas tu kita ambil kertas pembalut dan letakkan kubahan coklat bukir kita di tengah-tengah. Gunakan selotip atau glugan untuk lekatkan. Perkemaskan bahagian kiri dan kanan. Kemudian ambil lagi kepingan kertas dan letakkan di kiri dan kanan. Kita buat sehingga nampak sempurna jambangan kita ni. Setelah itu, letakkan pembalut jenis plastik yang bercorak pula dan ikatkan kemas dengan ribbon di bahagian bawah. Okey, kita ropol-ropolkan sedikit dan kita ikat kemas. Okey, dah siap. Mudah kan? Berapa minit je kita boleh hasilkan coklat bukir kita sendiri. Okey, kalau nampak macam kosong, kita boleh tambahkan lagi ikatan ribbon seperti ini. Baru nampak macam sarat sikit kan? Okey, dah siap. Untuk itu, sekian dahulu perkongsian keluarga kongsi kali ini. Jumpa lagi. Bye.